Kebangsaan 34 buah sekolah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Salam satu Malaysia, salam Perak Ahmad Jaya. Cikgu pengacara majlis. Kelemahan-kelemahan yang perlu kita perbaiki. Jadi sebagai semua kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua, saya tidak mengatakan segala-galanya sempurna. Begitulah juga saya mengajar kepada anak-anak buah semua di kalangan barisan adik-adik Esko, ketua-ketua jabatan apa semua, belajar untuk bersifat anjal dan juga terbuka untuk menerima teguran dan nasihat. Orang yang baik akan sentiasa memberikan ya, pandangan dia dan juga dia akan lend their ears untuk mendengar pandangan-pandangan. Walaupun kita tahu di sana ada yang dia kerja dia hantam dia balu dia. Tak apa, yang tu letak sebelah. Yang tu dah tak boleh nak buat apa. Sebab kerja dia tak boleh tengok kerajaan. Asal kerajaan saja, asal kerajaan saja dia hantam. Tak kira kerajaan apa sekalipun. Tukar aja kerajaan pun dia hantam. Itu dah memang kepala dah tak boleh. Tapi ada di kalangan masyarakat kita yang sentiasa boleh memberi pandangan dan teguran-tegurannya. Sebagai sebuah kerajaan, kita pun faham mungkin ada kekurangan-kekurangan. Dari kekurangan itu, kita pun betulkan. Saya perlukan dokongan cikgu-cikgu semua. Ya, kerana kita mendidik anak-anak kita. Kita mendidik anak-anak bangsa. Dan berikanlah fokus itu untuk kita sama-sama melaksanakan. Saya tahu dengan keadaan-keadaan dunia pendidikan cikgu yang tempat cikgu mengajar baru-baru ini, apa yang saya buat lebih kreatif lagi untuk menceritakan tentang keadaan guru-guru yang dalam negeri Perak ini. Saya telah wujudkan macam satu yang presentation khas. Saya pergi buat dengan Mak Lazim dan juga memberikan yang terbaik untuk kita sekalian dan juga untuk negeri Perak kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari diteruskan upacara penyampaian. Ini persilakan sekolah.